Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, kali ini kita mempelajari sebuah hadis yang saya tulis, yang saya rangkum dalam sebuah buku kecil bernama Hadis Arba'in An-Nahdiyah, atau hadis-hadis yang berkenaan dengan amaliyah NU. Kali ini adalah seputar larangan bagaimana antara satu dengan yang lain sesama muslim tidak boleh mengklaim kafir hanya karena tidak cocok, hanya karena berbeda pendapat, hanya karena tidak sama amaliyahnya, hanya karena sentimen-sentimen tertentu, lalu tiba-tiba mengklaim yang lain kafir, yang lain musyrik, yang lain masuk neraka dan lain sebagainya. Sekali lagi, tuduhan ini berat. Ini bukan soal main-main, ini bukan soal hanya perkataan antara satu dengan yang lainnya, tetapi tuduhan ini begitu berat dampaknya. Mari kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari ini. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5585, dalam salah satu terbitan ini, Nabi bersabda begini: La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wala yarmihi bil kufri illa tardat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Janganlah seseorang sesama muslim menuduh fasik kepada saudaranya yang lain, menuduh kafir kepada orang lain, kecuali tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya kalau nyata-nyata orang yang dituduh tersebut tidak kafir. Mengapa? Para pensyarah hadis memberi penjelasan berkenaan dengan riwayat ini. Kalau orang yang dituduh itu bukan kafir, lalu dia telah menuduhnya dengan kekafiran, padahal orang tersebut adalah beriman, maka dia telah meniadakan keimanan orang tersebut. Karena dia meniadakan keimanan orang tersebut, maka kepada dirinya lah kekufuran itu kembali. Jadi sekali lagi, orang yang mengatakan kafir kepada orang lain, konsekuensinya berat. Orang yang menuduh kufur kepada orang lain, dampaknya besar. Sama dengan orang yang menuduh zina, sama dengan orang yang menuduh hal-hal yang tidak ada bukti kepada orang lain, maka tuduhan itu sekali lagi berdampak besar, berdampak berat, ada tanggung jawabnya. Bahkan di dalam hadis ini, kalau orang yang dituduh itu tidak terbukti, maka penuduhnya tersebutlah yang dikatakan kafir dalam hadis ini. Tidak hanya sekedar kafir, dalam beberapa riwayat yang lain, orang yang menuduh syirik kepada pihak yang lain, Nabi pernah ditanya, siapa yang lebih syirik Nabi? Ar-rami awil marmi, apakah penuduh atau yang dituduh? Nabi menjawab, ar-rami. Justru penuduhnya yang lebih berhak menyandang kesyirikan itu. Jadi sekali lagi, bagi kita sesama muslim, jangan hanya karena soal ziarah kubur yang tidak sependapat, lalu kemudian orang lain dituduh syirik, dituduh kafir dan lain sebagainya, karena hal ini berdampak besar. Bahkan kalau kita mengikuti kriteria aliran sesat di dalam MUI,
Jadi MUI pernah merilis bahwa golongan tertentu ada 10 kriteria aliran sesat. Itu di antara tanda aliran sesat itu ketika dia mengkafirkan orang lain padahal nyatanya tanda kafir. Lawang yang dituduh itu sholat kok. Orang yang dituduh kafir itu juga sholatnya menghadap ke Ka'bah, kok dituduh kafir? Maka penuduh inilah yang kemudian berdampak memiliki hukum kekufuran tersebut. Kemudian tidak hanya dalam hadis Nabi, dalam sebuah riwayat ketika sahabat Jabir, beliau berjumpa dengan para tabi'in ataupun murid-muridnya. Saat itu Jabir ditanya, "Wahai Jabir, bagaimana ketika ada sekelompok ahli kiblah, yakni orang-orang yang ibadahnya menghadap ke Ka'bah? Apakah kemudian engkau akan mengatakan mereka itu kafir?" Sahabat Jabir menjawab, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Artinya apa? Artinya sahabat Jabir tidak mau mengkafirkan dan tidak mau menvonis syirik terhadap sesama muslim. Lalu, kalau Nabi telah melarang menuduh syirik, menuduh kafir kepada orang lain, para sahabat juga tidak mau mengamalkan tuduhan-tuduhan tersebut, yakni syirik dan kafir kepada orang lain. Lalu hari ini kita menemukan orang yang beda pendapat dengan kita, lalu mau kita tuduh dengan kafir dan syirik. Sebenarnya cara berislam kita meniru pada siapa? Lawang Nabi tidak melakukan itu kok kepada orang-orang yang beribadah. Sahabat juga tidak mau kok. Yang nyata-nyata mereka beribadah kepada Allah menghadap ke Ka'bah selama mereka melakukan sholat. Tidak ada yang kemudian dituduh syirik. Sekali lagi, cara berislam kita terhadap sesama muslim adalah tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk menuduh syirik, menuduh kafir, selama memang nyata-nyata belum melakukan. Kecuali kalau memang nyata-nyata melakukan seperti menyembah selain Allah, menghina Nabi Muhammad misalnya secara sengaja. Kalau menghina Rasulullah tidak sengaja lalu bertaubat, maka tidak berhak untuk kita tuduh kafir. Sebab dia sudah bertaubat terhadap Al-Quran, dia mengingkari hal-hal yang telah diijmakan oleh para ulama. Beda lagi, ini statusnya mengingkari ijma', itu ada tersendiri hukumnya di dalam kitab-kitab fikih. Tetapi maksud saya bukan hal-hal yang mujma'aleh, bukan hal-hal yang disepakati oleh semua umat Islam, adalah perihal masalah khilafiyah, perihal satu kecocokan dalam hal ibadah dengan yang lain. Inilah yang perlu kita jaga untuk kemudian tidak mudah menghukumi kafir, menghukumi syirik kepada sesama muslim. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Semoga ada manfaat dan bisa kita amalkan. Adzanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.